Pagi anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang daur hidup hewan. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, di sini kita akan belajar yaitu tentang daur hidup hewan, yaitu muatan IPA kelas 4. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar anak-anak nantinya dapat memahami yaitu tentang pengertian metamorfosis, kemudian dapat membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, kemudian dapat menyebutkan contohnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Apakah yang dimaksud dengan daur hidup? Nah, mungkin anak-anak sudah pernah mendengar apa itu daur hidup. Daur hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Kemudian, daur hidup dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu mengalami metamorfosis. Kemudian, yang kedua, tidak mengalami metamorfosis. Selanjutnya, mengalami metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metamorfosis sempurna, kemudian metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan penjelasan berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa. Metamorfosis sempurna merupakan suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau menetas. Ciri-cirinya yaitu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap perkembangannya. 2. Mengalami fase pupa atau kepompong. Di dalam metamorfosis sempurna yaitu melalui 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa atau imago. Kemudian contoh binatang yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, katak, nyamuk. Tahapan kupu-kupu. Untuk tahapan kupu-kupu yaitu yang pertama dari telur, kemudian berubah menjadi larva atau lalat. Selanjutnya pupa atau kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, untuk kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur dalam waktu 3-5 hari. Selanjutnya tahapan katak. Tahapan katak dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi kecebong tanpa kaki, kemudian menjadi kecebong berkaki, selanjutnya katak berekor, kemudian imago atau katak dewasa. Untuk kecebong tanpa kaki, kecebong berkaki, dan katak berekor, yaitu bernapas dengan insang. Kemudian apabila ekornya sudah menghilang, atau katak dewasa, yaitu bernapas dengan paru-paru.
selanjutnya tahapan nyamuk. Nyamuk juga sama, yaitu melalui 4 tahapan, di mana yang pertama adalah telur, kemudian larva atau jentik nyamuk, kemudian pupa, selanjutnya yaitu nyamuk dewasa. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna, merupakan perubahan hewan yang terlalu tidak berbeda bentuknya saat lahir dibandingkan setelah dewasa. Ciri-cirinya yaitu tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Di dalam metamorfosis tidak sempurna hanya melalui 3 tahap, yaitu melalui telur, nimfa, dan dewasa. Contoh metamorfosis tidak sempurna yaitu ada belalang, kemudian capung, dan kecoak. Selanjutnya tahapan belalang. Tahapan belalang yaitu melalui 3 tahapan, di mana yang pertama yaitu telur, kemudian nimfa, yang ketiga yaitu belalang dewasa. Telur yaitu 1 kali pembuahan menghasilkan 10 hingga 300 butir telur. Kemudian nimfa atau anak dari belalang, yaitu belalang kecil belum memiliki sayap. Fase berlangsung 25 sampai 40 hari. Kemudian berubah menjadi belalang dewasa. Selanjutnya yaitu tahapan capung, yaitu sama melalui 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan imago. Tahapan kecoak yaitu melalui 3 tahapan, yang pertama juga telur, kemudian nimfa atau anak kecoak, yaitu belum memiliki sayap. Selanjutnya imago atau kecoak dewasa. Terakhir yaitu daur hidup, yaitu tanpa metamorfosis, yaitu tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Seperti contohnya ada ayam, kemudian kucing, dan kambing. Kemudian banyak lagi contoh-contoh binatang lainnya. Nah, demikianlah penjelasan tentang metamorfosis, tentang daur hidup. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Nah, setelah anak-anak memahaminya, silakan kerjakan soal berikut. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan daur hidup? Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Ketiga, apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Yang keempat, sebutkan masing-masing 3 contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang kelima yaitu gambar dan jelaskan urutan pada metamorfosis pada kupu-kupu. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.